Okay geng, selamat pagi. Selamat datang ke channel Kamerada VF3i. So, ni berada di Songkhla sekarang ni. Guys, di sini lah bandar Songkhla. Kalau korang boleh tengok. So, check in di the one place as Songkhla, sorry. This is a bandar Hat Yai. Hari yang terakhir berada di bumi Thailand mungkin hari ni. Tengoklah macam mana sebab member lain semua dah gerak nak keluar daripada Malaysia. Tapi aku ada cuti lagi 2 hari balance. So hari ni hari Senin, Selasa, Rabu. Last kami dah kerja dah. Jadi ada 2 hari tak tahu nak buat apa ni. So aku sekarang berada di the first place. The first place hotel Hat Yai. Kalau tengok sini, ni dia gambaran bandar Hat Yai. Walaupun tak secara menyeluruh, okay. Walaupun tak secara meluasnya, tapi kat sana tu mungkin tu Lee Garden kot. Tak tahulah mana satu Lee Garden. So aku hari ni mungkin aku akan tidur Danok pula. Roris dengan and the gang yang lain, dia akan terus keluar daripada Malaysia. Dan aku mungkin stay satu hari dekat Danok. Kita pun tak nak rush-rush. Besok baru kita akan balik ke Melaka lah. Alright, so hari ni nak buat apa ni sebenarnya? Hari ni kita nak pergi tempat-tempat yang menjadi tumpuan lah. Antaranya Masjid Songkhla yang sangat popular tu. Lepas tu kita nak tengok protein market. Hari ni protein market tutup. Dia tak buka. Dia tahu why ni, dah check tadi kan. Okay, tiba-tiba terjoin grup Roris ni. Ya, yeah, bro ni nak balik dah hari ni. So pun nak balik dah. Semua balik. Okay, abang ni pun nak balik dah. Dapat baju bang eh? Baju sangat limited lah. Limited eh? Dia orang tunggu baju ni sebenarnya sebab tengah panjang ada tulisan berapa ni? Sudah ni? Berapa yang ni? Okay, dekat sini pun ada lah. Anniversary. 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 Hari abang duit. Tak ada baju ni je. Baju tak dapat. Eh, baju. Stiker satu. Stiker satu. Sampai bagi. Ha? Siapa yang menunggu sampai ke sudah? Hero, abang hero, menunggu. Baik lah. Sementara kita ada masa ni, kita tengok salah seorang yang rider kental daripada mana ni. Tengok guys, kita boleh juga. Di mana ni? Di mana? Brother ni dari mana? DS5 kambing dia panggil. Di mana bang? Daripada mana? Johor kat mana? Kulai. Kulai, ha, tengok orang Kulai naik motor DS5 dia. Sampai berapa? Pattaya siap. Balik makan alkohol lah. Balik alkohol lah. Balik ambil enjin terus. Tapi kita masuk enjin TNT 250. Tapi malam tidur mana malam? Semalam. Malam. Malam semalam tidur mana? Tidur pam minyak je. Tidur pam minyak je. Oh, tapi mam dia okey. Tapi kalau kata sempat malam, tapi dia dah terlajak kat hotel kita. Heh. Dah terlajak dah. Murah ni. Oh, lalu dah. Jalan-jalan sini. Mana? Jalan utama tu lah, mesti lalu punya. Nak pergi makan je. Sempat lagi ambil ni lah. Poster apa semua. Baju dengan panjang pun dia sempat ambil. Banyaklah benda yang dia tunggu. Dia tunggu sampai habis lah, dia tunggu sampai petang. Tunggu border baju lah korang. Lepas tu gerak, gerak terus. Tengok. Kita punya lah bergaduh nak keluar daripada tempat tu sebab lambat punya pasal. Tapi berada dari Kulai ni memang steady. Dia tunggu je sampai petang. Sampai habis, lepas siap tu dia terus shoot. Daripada Bangkok tu terus ke mana saja yang dia rasa sempat. Dia boleh lepak tidur dekat steam minyak je. Kan kan? Ini baru betul-betul rider kental. Kan? Ini kentil. Kental-kentil. Tengok, yes fine je babe. Baik lah, okey lah. So kita sambung lagi nanti. Kita akan say hi dan bye-bye pada mereka. Okay geng, so kita bersama dengan member ADV kita ni. Maraya Raya ada sejam lagi. Kata guider kita, bro ni, kata sejam. Nak masak tak sempat lah ni. Yang ada kita pun, kita tengok lah. Kita masakkan kita punya ayam. Berapa kak yang udang ni? Seekor 200. Seekor 200? Seekor. Seekor. Yang ni satu pinggan? Oh, dah terbat. Ni seekor tu ingat? Seekor tu. Seekor 200 baht, 20 lebih. Betul. Doh, king apa? Tenggalah tu ada nampak. Kita tengok semua seafood
tengah-tengah hari buta dah jual seafood dah, dah siap macam ni dah. Siapa yang berminat seafood boleh beli terus makan dekat hotel. Okay, aku macam nak air ni ya. Air soda sirap. Ya. Eh, tapi ni apa ni? Ada soda sirap. Satu eh. Okay, ada jual big penis. Oh, ni dia ubat dia big penis. Try, nak try. Ubat berani ada, ada nak. Oh, jangan nanti tak sampai rumah ni. Spray ah. This one, this one. Ah, woman. Woman. For woman. Toys. Toys. Oh. Toys. Toy set pun ada. Apa beru tu? Vibrator pun ada. Jangan mati. Gila-gila sebab ada di lorong yang tak tahu apa benda. So kita dapat tengok permainan, alatan permainan yang pelik-pelik lah. Jual gapur lah tu kan. So ada nak minyak lagi, kita jalan saja. Nanti kita jumpa kat luar pada sana eh. Kau jangan, Jess. Tidur lagi satu malam Jess. Aku isam malam tadi tunjuk jalan lah. Aku ada, ada lah kerja aku kat sini kan. Pagi tadi ni dia asyik kerabu yeah. Tu lah. Kental bro. Ya. Yeah. Kita mencari ni. Okay, selamat. Kita mencari content kan. Terima kasih. Time. Alright, alright. Nice. Okay, okay ah. Okay bro. Selamat eh. Datang balik. Ambil motor eh. Okay eh. Motor dah siap kan? Okay. Kita ambil Selmak. Awak yang Selmak? Beres. Okay bang. Okay, selamat. Selamat. Selamat lagi. Baik. Baik. Ciao. Baik. Dia masuk konten, mati bapak tengok lagi. Alah, bapak kau tak pandai main hijau, jangan risau. Dia alah, tahu. Aku dah bagi tahu gila. Ya, dia. Dia main hijau channel. Ah, sudah. Tak apa. Dia datang sini sebenarnya beli cincin mata je. Jangan risau. Dia patuh syariah itu panggil. Patuh syariah. Okay guys, so ini geng-geng ADV daripada KL akan balik hari ini. So ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motor yang akan join balik dengan Boris pada pagi ni lah. Pada tengah hari, sebenarnya dah tengah hari lah ni. Dia ada lebih kurang dalam 7 jam lagi perjalanan menghadap ke KL. Ya, yeah, selamat perjalanan, selamat pergi, selamat balik. Aku stay lagi dekat mungkin Danok. Lepas ni kita akan pergi Masjid Songkla dan lepas tu kita akan ke Danok lah. Macam tu. Yo. Baik. Okey, baik. Baik jalan. Eh, tolong lagi. Okey, bro, jumpa lagi. Okay, settle lah. Dah pergi semua. Tinggal aku je. Kita stay lagi dekat sini. Nak mengala ke Danok pula. Okay geng, so ada berapa minit lagi ni? Ada berapa, dalam 4 minit saja lagi. Okay geng, so kita mengala ke Masjid Songkla. Ini adalah susuran daripada beberapa video yang ride daripada Pattaya lah. So harapnya dapat dirakam dengan cepat ini. Ada 4 minit lagi babe. Masjid ni kita pernah datang dulu, akulah dengan rumah aku dengan tu, kita buat package pelancongan. So yang ni kita datang sendiri pula, aku datang untuk tengok secara lebih dekat masjid yang kita panggil sebagai nama Taj Mahal Thailand. Okay, so lebih kurang dalam 6 minit saja masjid ni. Okay, kita akan sambung video footage kita di dalam handphone sajalah. Alright, jom teruskan perjalanan kembali ke Masjid Songkla. Okay guys, so dah ada di depan masjid yang menjadi kata mercu tanda bagi negeri Songkla, iaitu Masjid Central Mosque Songkla. So alhamdulillah sampai juga tadi kat sini. So memang aku cari dataran yang macam ni, nak naik tak boleh sebab motor ni berat. So kalau naik kat pecah itu boleh lah, yang ni kalau boleh jangan naikkan lah kat atas ni sebab dia orang dah buat cantiknya bukan tempat untuk naik motor. So just lepak kat sini saja untuk ambil gambar. Okay, so Central Mosque ni adalah antara masjid yang terbesar yang ada di Songkla lah. Right, so aku hari ni dah solo dah, yang lain dah bagi ke border. So aku solo saja hari ni.
tidur satu malam lagi dekat Thailand di Danok. Esok pagi-pagi baru kita gerak balik ke Melaka. Okay, alright. Cuaca sangat-sangat okey. Tak panas sangat, tak terlalu redup. Ha, dia sedang-sedang saja. Sangat-sangat sesuai untuk ride. Aku daripada Pattaya aku dah tak pakai jaket dah. Pakai t-shirt je. Memang dah hangus gila sangat kan. Okeylah, jom teruskan kita solat dulu. Jamak pun semua, bersihkan apa yang patut. And then kita akan teruskan perjalanan ke Danok. Kita check in di Danok, esok pagi-pagi kita keluar. Baik. Okay, alhamdulillah guys, ada dah dekat dalam masjid. Masjid di Songkla ni, tengok. Cantik masjid dia, tak ada pemadam ni. Dia ada rantai marmar saja ini. Dan dia punya condition dia sangat-sangat sejuk. Dan tak ada kipas juga. Kalau korang tengok, kipas ada depan tu je, untuk imam dan juga untuk makmum bahagian depan. Tapi dekat dalam sini dia tak ada kipas. Tapi sebab apa tak ada kipas? Ruang ventilation dia sangat-sangat baik eh. Kalau korang tengok situ, cermin-cermin tu sebenarnya dia memberikan laluan apa udara juga, dan juga cahaya yang memberikan tidak ada rasa gelap. Dan bahagian-bahagian atas tu dia mungkin ada ruang-ruang udara yang kosong yang boleh ada peraliran udara yang baik. Sebab tu nampak ada macam ventilation punya apa, macam ada tingkap ventilation tu, nampak? Kat situ udara masuk. Jadi dalam bahagian masjid ni, di ruang jemaah solat ni, dia tak ada kipas dan tak rasa panas. Even aku tadi kat luar panas, kat sini aku rasa macam tak ada panas pun kan. Aku punya peluh pun dah tak keluar banyak dah. Okay geng, tinggi ya pula. Tinggi agak boleh keluar kat situ. Siap betul lah. Bahaya, 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 bahaya. Kita keluar ikut jalan yang biasa. Okay, alright. So, kita teruskan perjalanan pulang. Pulang mengalir ke mana ni? Danok lah. Okay, so kita mengalir ke Danok. So, video kita habis dekat ni, di masjid yang sangat indah ini, iaitu Masjid Songkla. Masjid yang menyatukan dua hati, dua hati yang dicintai. Alright. Ni kita ambil gambar dekat sini pula. Tu kagum sebab alright, jom kita ambil gambar dulu. Okay guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, datang solo, balik pun solo. Gitulah dia yang kita hadapi hari ini. Ya, tempat tinggal Thailand setelah kita berhempas bulat selama seminggu lebih, 8 hari macam tu lah berada di bumi Thailand ini. Sebab kita ada bike week ya. Oh, ada CBE lah sini. Aduh, ada bike week Pattaya. Berapa Pattaya bike week? Gambar sekejap sini sebelum kita teruskan perjalanan masuk ke dalam Thailand. Okay geng, selamat tinggal, selamat jalan Romeo. Oh, macam biasa, hari biasa tak bekerja tak ramai orang eh. Hari biasa, hari bekerja tak ramai orang. So, alhamdulillah selesai sudah kita mengembara di bumi Thailand selama 9 hari eh. Kita pergi ke Pattaya Bike Week. Mula dengan solo, balik pun dengan solo. Gila, solo saja aku ni. Tapi itulah lumrah ya.
Hidup ni kadang-kadang ya bermula dengan bersendiri, tu beramai-ramai dan berakhir juga dengan sendirian. Itulah lumrah kehidupan. Okey, so alhamdulillah selamat sampai. Aku pun tak pakai dah baju jaket, letak sini sejak daripada dekat Pattaya lagi. Memang panas, dah terbawa-bawa sehingga ke sini. Memang sangat saja aku cuba lagi untuk adapt dengan apa nama kepanasan inilah. Okey, jom kita ambil gambar sikit dekat sini. Tanda kenang-kenangan. Okey. So aku pun bergeraklah menuju ke Malaysia. Selamat datang kembali pulang ke kampung halaman masing-masing. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. So balik ni apa kita nak buat adalah kita tukar rantai. Rantai pun dah bunyi dah. Rantai dah berbunyi. Dah kotak-kotak. Alright. Jam menunjukkan pukul 9.50 pagi. Okay, 2301 kita guna minyak Thailand masuk Malaysia. Kita masih lagi menggunakan minyak Thailand. Dah mencapai 300 kilo. Ini last isi dekat, tak silap aku sebelum, bukan Cumpon, atas Cumpon sikit. Area-area situ lah isi. Isi masa tu berapa kilo je lagi nak menuju ke Patalong. So lokasi tu aku tak ingat nama dia apa. So tu last isi minyak kat situ lah. And then kita teruskan perjalanan pulang. Okay geng, so rentetan daripada video-video yang sebelum ni, kita ride ke Pattaya dan akhirnya sampai juga dengan selamat di Malaysia. So rasanya video aku habis setakat ni je kot. Ini video tunjuk dekat border, lepak dekat danau apa semualah kan. Solo eh. Tidur danau solo. Yes, wait. Masa kat Patalong tu kita ambil keputusan untuk tidur dekat Hanyai satu malam. Lepas tu dia orang dah balik, geng-geng bro dia dah balik, aku pun tidur satu malam lagi dekat danau. Ah, macam tu cerita dia. Okey, assalamualaikum. Ini adalah video selepas yang last tadi video kan, yang tunjuk dekat border. So selepas beberapa jam sampai dekat Seremban. Aku memang tak ambil putih banyak lah. Yang ini adalah mungkin video penutup, kedua penutup terakhir sebelum buat nanti dekat di Melaka nanti. Okey, okay, alhamdulillah. Alhamdulillah sampai juga di Aikroh setelah perjalanan lebih daripada 1700, mungkin dalam manage aku 1008 daripada Melimau, start dengan Melimau tau, sampai ke Bukit Kayu Hitam. Alhamdulillah TNT selamat sampai geng. TNT dikuasakan oleh Extremo, terbaik. Memang sangat-sangat smooth saja enjin, tidak ada rasa ketekanan yang kuat kepada enjin dengan adanya Extremo 15W50 fully synthetic. Memang smooth guys enjin sepanjang perjalanan 1800 kilo pergi dan 1800 kilo balik guys. Maknanya perjalanan itu kali 2, 3006 geng, tak ada masalah apa pun. Cuma enjin tak ada masalah, cuma rantai. Rantai memang aku tak tukar, sepatutnya aku nak tukar sebelum pergi Pattaya, tapi aku terbiar je. Dan memang dah bunyi dah. Siap ada dia punya ring dia pun dah pecah. Gila tu. Aduh, alhamdulillah memang terbaik lah. Allah pelihara perjalanan kita, selamat pergi dan selamat pulang. Satu pengalaman yang sangat berharga, pergi ke Pattaya. Tak pernah seumur hidup terfikir untuk ke Bangkok dan Pattaya. Dan akhirnya sampai juga dengan berbekalkan semangat, kita bawa TNT249S. Okey, itu saja video aku pada malam ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel kami VF3i. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.